9, setelah itu kita ke rumahnya Haji Faisal, seperti itu. Dan untuk kesimpulan itu sendiri akan melalui litigasi tanggal 30. Nah, untuk putusannya itu sendiri tanggal 13 April kalau saya tidak salah. 13 April. Iya, 13 April. Ini dari pengadilan sama-sama dengan Teo. Untuk melihat kondisi Gala seperti itu, jadi majelis akan mempertimbangkan dari sisi apa ya, kesehatan jasmani, kesehatan dari rohaninya atau apapun itulah, untuk mempertimbangkan agar putusan itu adil. Bukti-bukti tambahan yang disampaikan oleh pihak Pak Dodi sendiri apa saja bang, yang 4 tadi? Oh, yang 4 tadi itu ini aja apa namanya, surat keterangan kerja sama slip gaji. Begitu pun dari pihak Pak Haji Faisal, seperti itu, bukti pendukung itu aja. Karena ini saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, karena ini kan sudah sidang terakhir ya. Kita tidak akan bertemu lagi. Jika emang ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya juga mewakili klien kita, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita tidak ingin membuka aib seseorang sebenarnya, tapi karena ini pengadilan, kita berkewajiban untuk membuka fakta seperti itu, dan kita mendukung dengan dalil ataupun keterangan dari saksi ahli ataupun dari saksi fakta itu aja. Bang, terkait dengan pemberitaan yang beredar sekarang dari pihak Pak Dodi dengan buku PUT, mungkin jadi memberatkan dari pihak Pak Dodi dan buku PUT ya sih? Kalau dari pihak kita ya, tidak sih sebenarnya Mbak, cuma di luar sana kan ada cerita seperti apa ya, membandingkan mau gimana mau jadi wali Gala ini aja diceraiin sama ini, itu kan ya itu aja sih sebenarnya. Mbak, kalau dari pihak kita sendiri, dari pihak Pak Dodi, santai aja sih menanggapinya Mbak, gitu, karena udah jelas bukti dalil kita kuat insya Allah. Tapi yakin gak bakal menang di persidangan? Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Dan kita juga akan kita mengucapkan terima kasih kepada majelis hakim yang telah memeriksa, mengadili dan memutus kita aja Pak. Hari ini alasan Pak Dodi tidak datang apa? Tidak diwajibkan datang ke sini Mbak sebenarnya. Tapi hari Jumat nanti datang ya? Insya Allah datang, insya Allah datang. Kan sekalian mau nengok cucunya juga. Oh, rencana datang? Rencana datang insya Allah. Berarti di kediaman Haji Faisal, bukan di kediaman? Bukan, karena kan tinggal di kediaman Haji Faisal. Tanggal 25? Tanggal 25 hari Jumat. Jam 9 kumpul di sini, setelah itu kita ke sana. Untuk tanggal 30-nya apa? 30 kesimpulan. Kesimpulan. Iya, tanggal 13 putusan. 13 putusan. Ikut litigasi semuanya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.